Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, seluruh peserta webinar pada siang yang cerah ini. Semoga acara pada siang ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kegiatan bimbingan teknik series, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo melaksanakan webinar yang diikuti oleh taruna, mahasiswa, akademisi, penyuluh, dan masyarakat perikanan dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu semuanya untuk bergabung kembali pada acara sharing bersama kami di Bimbingan Teknis Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan tema Menjaga Imunitas Tubuh dengan Produk Olahan Hasil Perikanan. Saya, Yus Isnaini Tawahyu, akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan dulu tata tertib bimbingan teknis online pada siang hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk menggunakan nama lengkap sesuai dengan nama yang sudah terregistrasi. Yang kedua, peserta menyampaikan pertanyaan dengan cara menyalakan tombol raise hand atau mengetik di chat room. Yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir atau feedback melalui link yang akan kami bagikan di chat room nanti. Yang keempat, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang sudah mengikuti webinar dan mengisi daftar hadir. Yang kelima, akan ada 6 giveaway di akhir acara dengan cara menjawab kuis yang akan kami bagikan nanti, dan 4 orang dengan jawab paling benar dan paling cepat, dan kemudian 2 orang penanya terbaik. Jadi tolong perhatikan nanti materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang keenam, jangan lupa untuk follow akun Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter dari Politeknik KP Sidoarjo. Dan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tergabung dalam YouTube, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Yang ketujuh, pengumuman giveaway di akhir acara dan hadiah akan kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Karena hadiahnya bukan lagi pulsa, tapi kita mengirimkan berupa piranti masak untuk 6 peserta. Kita akan membahas materi ini dari pembicara yang luar biasa tentunya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Seno. Beliau adalah dosen senior teknik produk perikanan di pengalaman yang luar biasa dan sudah melalang buana ke seluruh Indonesia bahkan juga ke luar negeri dan menjadi dosen selama 32 tahun dengan latar belakang keilmuan teknologi pengolahan hasil perikanan dan teknik industri perikanan. Selanjutnya, pembicara kedua pada siang hari ini adalah Ibu Endang Trawulan, SPIMP. Beliau adalah dosen di Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, sekaligus sebagai Kepala Teva Pengolahan Value Added Product dengan latar belakang keilmuan teknologi hasil perikanan dan gizi. Saya harap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa ini, yaitu menjaga imunitas tubuh dengan olahan ikan. Untuk kesempatan yang pertama, kita akan menyimak dari Bapak Dr. Suseno MP dengan materi produk perikanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kepada Bapak Dr. Suseno kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun tertunda, akhirnya terlaksana juga, ya, karena kemarin listrik dari PLN pusat mati.
Baik, kita lanjut hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya kita dipertemukan meskipun di media daring, ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Direktur dan unsur-unsur pimpinan di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo dan juga rekan-rekan yang membantu terlaksananya acara ini. Langsung saja saya mau ke materi dengan judul di sini menjaga imunitas tubuh dengan olahan ikan. Ini saya ambil dengan latar belakang karena di era pandemi corona seperti sekarang ini sering orang lengah menjaga kekebalan tubuhnya atau kesehatan tubuhnya sehingga bisa terinfeksi corona. Ya. Kekebalan tubuh ini penting sekali kita perhatikan ya di era seperti sekarang ini, di mana kalau sistem imunitas dalam tubuh kita ini kebal, ya semua penyakit, virus ini akan lenyap. Ya. Nah, dari sini kaitannya sama produk-produk perikanan itu sangat erat, karena produk perikanan ini luar biasa. Ya. Nanti kita lihat lebih lanjut, misalnya Fish as Nature Soup. Yaitu tidak hanya vitamin A atau B ya di dalam ikan ya ini mengandung unsur-unsur seperti zinc ya kalium ini coba Mas dilanjut ya nah ini ya ada iron iodium ya selenium nah. Dan yang istimewa pada ikan, kebetulan ini gambarnya ikan bandeng ya. Ikan bandeng itu ikan yang mengandung omega 3 ya, asam lemak omega 3. Di mana asam lemak omega 3 ini semua sudah tahu manfaatnya adalah sebagai penyusun otak manusia. Jadi 70% otak manusia itu disusun atas omega 3. Ya, sehingga kalau lebih banyak mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini akan jadi cerdas ya. Tingkat IQ-nya itu pasti akan naik ya. Nah, di sini terutama untuk ibu-ibu yang hamil menyusui baik sekali kalau mengkonsumsi ikan bandeng ya. Lanjut. Nah, di samping itu ikan ini sebetulnya mempunyai macam-macam kelebihan ya dibandingkan dengan yang lain ya. Misalnya serat daripada ikan itu lebih halus ya. Sehingga jarang orang makan ikan terus nyangkut di gigi gitu ya. Tapi kalau makan daging atau yang lain ya bisa terjadi itu. Ya, di samping itu asam aminonya lengkap. Jadi kayak misalnya histidin, arginin, metionin, isoleusin itu jenis-jenis asam aminonya itu lengkap. Jadi tidak semua protein itu lengkap. Misalnya kayak kacang-kacangan itu masih kekurangan beberapa jenis asam aminonya ya. Tapi kalau ikan lengkap. Ya. Kemudian omega 3 ya yang seperti saya katakan ya, itu mengandung 1,8 gram ya per 100 gramnya ya. Untuk daging bandeng ya. Ya memang ada yang lain seperti misalnya salmon dan sebagainya itu kan produk luar ya karena enggak ada ikan salmon di Indonesia ya. Tapi penggantinya itu bandeng ya dan
tuna, misalnya cakalang, nah ini juga banyak asam omega-3-nya, asam lemak omega-3. Ya. Tapi permasalahannya itu kenapa? Maksudnya masih banyak orang yang suka makan selain ikan. Ya. Nah ini yang jadi harus pemikiran kita, sehingga permasalahan yang ada, kita harus menganekaragamkan. Jadi jenis olahan ikan itu kita perbanyak. Ya. Sehingga Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo ini sering berinovasi di bidang olahan-olahan hasil perikanan, ya, dan di situ banyak olahan-olahan yang diciptakan. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal, atau di season berikutnya juga ada nanti demo-demo untuk olahan ikan. Lanjut, Mas. Nah, di sini, tapi sayangnya kadang penanganan ikan itu masih kurang baik, ya, terutama di penangkapan, ya, di TPI atau di nelayannya itu belum cukup membawa ikan itu tetap segar. Misalnya harus esnya harus cukup dan sebagainya, ini kadang masih kurang. Bahkan sering orang masih banyak menggunakan formalin untuk pengawet. Nah ini padahal kan bahan kimia yang berbahaya ini formalin. Padahal ada penggantinya, yaitu seperti kitosan, itu bahan dari perikanan juga sebagai pengganti formalin, ya, nanti kita lanjutkan, ya. Di samping itu, tentunya efek dari pandemi ini kan banyak pengangguran, ya, banyak yang pengangguran terselubung, ya. Tinggal di rumah, ya, nggak jelas yang dikerjakan, ya. Nah itu pengangguran terselubung. Nah itu kalau disalurkan menjadi, ya, misalnya untuk mengolah hasil perikanan, ya, dalam bentuk industri atau apa, ini sangat tepat sekali. Nah, di sini akan kita pelajari olahan-olahan hasil perikanan dan terutama dari segi nutrisi untuk kekebalan tubuh kita, ya. Nah, pertama, ya, lanjut, Mas. Ya, di sini ada olahan tradisional, ya. Ya. Nah, ini olahan tradisional, Mas, ya. Lanjut. Nah, di olahan tradisional ini jangan diremehkan, ya. Meskipun olahan tradisional tapi dari segi nutrisinya luar biasa, ya. Misalnya yang sederhana apa? Ikan pindang, ya. Ikan pindang di situ merupakan ikan hasil fermentasi oleh bakteri yang tahan asin, ya. Seperti halnya tape atau apa itu fermentasian. Jadi senyawa-senyawanya lebih sederhana. Jadi lebih mudah dicerna, lebih banyak menjadi daging, ya. Dalam arti ikan fermentasian ini baik sekali untuk tubuh kita, ya. Di samping rasanya khas, ya. Misalnya ada yang asin, ada yang asap, ya. Ikan diasap, ya, ikan asap, ya. Lele asap, banteng asap, ya. Itu rasanya khas, ya. Sehingga menimbulkan cita rasa yang tersendiri gitu, ya. Ini olahan tradisional. Lanjut, ya. Di Akademi Perikanan atau di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo mulai dari dulu dikembangkan namanya banteng tanpa duri, ya, atau disingkat Batari, itu sejak tahun 95, ya, kita kembangkan, ya, 1995. Di Politeknik ini, sehingga punya kemasan tersendiri, dan dalam kemasannya itu ada bagaimana cara masaknya dan sebagainya. Dan di sini bandeng ternyata bisa diolah, bandeng tanpa duri bisa diolah menjadi aneka macam olahan. Lanjut, Mas. Ya, di sini, nah, dari kelihatannya aja sudah menarik ini, ya. Bandeng tanpa duri crispy. Ya, ini bandeng tanpa duri diiris-iris, dicampur tepung, crispy, digoreng. Nah, ini menarik sekali. Misalnya kayak misalnya saingannya kan ada kayak misalnya ayam Kentucky dan sebagainya. Kalau ayam masih ada kulitnya, masih ada tulangnya. Tapi kalau banteng tanpa duri crispy sudah tanpa tulang, tanpa duri, sehingga anak-anak kecil pun suka. Yang suka sate, nah di bawahnya itu gambar sate bandeng tanpa duri fantasi, ya. Di situ, ya, daging bandeng
dibuat sate dengan tambahan ada paprika, ada nanas, ada seledri, ya ada bumbu-bumbu yang lain. Tentunya di samping bandengnya sendiri banyak mengandung omega 3, rasanya gurih ya dan gizinya lengkap. Nah, di sini kalau kita pintar mengolah, tentunya anak-anak muda pun suka gitu ya. Lanjut ya. Olahan tradisional berikutnya, seperti kita lihat di sini ada terasi dan petis ya. Jangan meremehkan, memang kalau terasi dimakan langsung enggak bisa. Tapi kalau untuk bumbu-bumbu, nah ini rasanya bisa sedap, bisa gurih ya, ada asinnya dan ada manisnya ya. Ini jadi sebagai sumber perasa alami ya, bahan alami yang tentunya tanpa efek samping yang membahayakan. Tapi justru malah melengkapi unsur-unsur mikro dalam tubuh kita sehingga kita akan lebih lebih sehat, lebih kebal gitu ya. Nah, olahan tradisional berikutnya ada ikan peda. Sama, ini juga ikan fermentasian ya. Di samping cita rasanya khas, tapi di sini ikan peda di sini ya ditambah dengan bumbu, ya itu rasanya akan lebih menarik lagi ya. Lanjutnya ikan bekasan ya. Nah, ini dengan bumbu pepek. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini dengan bumbu pepek tentunya ikannya aja sudah gurih, kemudian ditambah bumbu pepek, bumbu lengkap maksudnya. Nah, ini rasanya jadi luar biasa. Nah, di samping gizinya tentunya ya. Lanjut, produk olahan tradisional yang lain seperti abon, ya, kerupuk, ya, dan lain-lain ini banyak disuka. Karena abon ikan, ya, tentunya rasanya gurih, ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk dicampur dengan apa, dengan ketan, dengan apa, sehingga jadi macam-macam olahan yang tentunya sangat menarik. Lanjut, ya. Nah, ini olahan modern, ya, olahan modern atau frozen food. Biasanya produknya ini setelah dimasak kemudian dikemas dalam bentuk plastik, disimpan di dalam freezer. Nah, ini bisa tahan lama, sehingga kalau pengen memasak, kita tinggal digoreng sebentar, bangsa 5 menit, ya, ini sudah bisa dihidangkan. Dan tentunya rasanya macam-macam, ya, ada misalnya nugget, ya, frozen breaded, ya, kemudian ada fish finger, nugget tuna, ya, squid nugget, jadi nugget cumi-cumi, ya ini luar biasa ya. Kalau kita bisa membuat aneka olahan seperti ini, nah produk-produk perikanan nggak akan ketinggalan dengan produk-produk yang lain ya. Lanjut, nah ada juga produk kombinasi antara perebusan dan pengeringan, misalnya teri nasi rebus ya dan sebagainya. Terus di samping itu ada teknologi baru ini ya. Jadi produk-produk yang dimasak, mesti misalnya ikan kan kalau hanya ikan doang kan kurang lengkap. Nah, ini ada ikan saus tomat, bubur ya, bubur sayur kepiting. Nah, ini masakan-masakan itu dimasukkan plastik, yang plastiknya ini tahan panas. Di presto pun tidak rusak. Sehingga masakan-masakan itu bisa diekspor juga ya. Nah, di samping nutrisinya luar biasa kalau masakan itu ya. Kemudian lanjut ya. Ada beberapa olahan modern itu yang menggunakan ini daging ikan yang sudah dicuci ya sehingga terbebas dari lemak dan lain sebagainya sehingga tinggal proteinnya. Nah, protein yang kenyal ini bisa dibuat bakso, bisa dibuat sosis, dan lain-lain sebagainya. Sehingga bakso, sosis, itu bisa dibuat campuran untuk produk mie, seblak, dan lain sebagainya. Ini biasanya anak-anak muda suka ini makanan-makanan seperti ini, dan itu akan terpenuhi. Ya. Nah. Oke, lanjut, Mas.
ya. Nah, diversifikasi hasil perikanan dalam arti luas, ya, itu ada rumput laut, ya. Jadi bukan hanya ikan dalam bentuk daging, ya. Rumput laut ini sebenarnya luar biasa. Indonesia itu sebenarnya kaya rumput laut. Ada 555 jenis rumput laut, ya. Nah, diantaranya mungkin yang sering tahu kan, ya, apa dibuat agar-agar atau dibuat apa, ya kan? Nah. Rumput laut ini apa? Di situ contohnya, lanjut mas, ada nata de coco kalau di pertanian, kalau di perikanan ada nata de seaweed, ya, nata de seaweed, ya. Kemudian ada jelly drink, jadi buat minuman, ya, ada dibuat mie rumput laut, juga mungkin pudding rumput laut, ya. Nah, rumput laut ini ya, dia mengandung serat alami, ya. Di mana ya paling mudah kita deteksinya kalau kita di banyak mengkonsumsi serat alami, itu paling tidak kalau buang air besar itu lebih lancar, ya. Jadi kalau yang sembelit atau apa banyak mengkonsumsi akar-akar rumput laut itu bagus sekali, ya. Nah, jadi banyak manfaatnya. Di samping mengandung iodin dan unsur-unsur mikro lain itu banyak baik bermanfaat untuk tumbuh kita, ya. Lanjut. Nah, ini bahkan di Akademi di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo, ini limbah daripada pemrosesan ikan itu banyak dimanfaatkan, ya. Misalnya dari sisik, ya. Sisik ikan itu bisa dibuat kolagen. Nah, kolagen itu bisa sebagai suplemen. Jadi dimasukkan kapsul, nah diminum satu kapsul atau dua kapsul, itu bisa membuat kulit kita itu jadi halus, ya, jadi tidak gampang keriput, awet muda gitu ya. Nah, segitunya ya. Nah, kemudian limbah yang lain misalnya kulit, ya, dibuat kitin, ketosan, nah kemudian tulangnya dibuat tepung tulang, ya. Nah, ini lanjut aja mas, ya. Ada contohnya ini, di bawahnya itu ada kerupuk kulit ikan. Nah, ini juga banyak mengandung gelatin dan kolagen, di samping untuk kesehatan tubuh, ya, untuk kosmetik dan juga untuk suplemen, bahan suplemen yang menyehatkan tubuh kita. Ya. Di samping itu, kayak misalnya minyak hati ikan, ya, itu banyak mengandung vitamin A. Nah, untuk mata ya. Nah, untuk mata. Kemudian vitamin D untuk tulang. Nah, kemudian vitamin B untuk kekebalan tubuh. Ya, ini cocok sekali ya. Fish oil itu dikonsumsi ya untuk menjaga stamina kita di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, ya. Nah, jenis-jenis olahan yang lain ya banyak di situ ya. Tentunya tepung-tepungan ya itu dari kalau di kita tepung tulang itu dibuat abon ya, abon tulang. Nah, ini bagus sekali untuk kita-kita yang abon tulang ya, utamanya untuk osteoporosis ya. Jadi kalau untuk orang-orang tua itu bagus sekali mengkonsumsi abon tulang ya. Lanjut ya. Nah, ya itu kolagen, ya tadi lanjut, ya itu dari sisik ikan yang dibuat kolagen, ya kemudian lanjut lagi, ya karena kita waktunya singkat, ya. Nah, itu dari dari kulit udang dibuat titin, ya, titin dibuat citosan, ya, bisa diekspor. Ya, itu beberapa contoh citosan, ya, dari titin tadi. Manfaat dari citosan itu, ya, ternyata adalah untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, ya, atau tumor, memperbaiki fungsi hati, ya, mencegah diabetes, ya, mempercepat penyembuhan luka, ya. Dan tekanan darah, mengatur tekanan darah. Jadi
Banyak manfaatnya ini dari citosan, dari kulit udang, ya. Manfaatnya banyak sekali, ya. Yang terkenal, yang sering dipakai adalah sebagai pengganti formalin, ya. Tapi manfaat secara gizi ternyata luar biasa. Lanjut. Ya. Nah, ini mikroalga. Ini saya perjelas sedikit bahwasanya plankton, ya, istilahnya sering kita kenal plankton, terutama fitoplankton, ya. Itu jadi air di dalam air ada warna hijau, ya, ada coklat, itu yang tumbuh diantaranya adalah tanaman bersel satu atau bersel sederhana. Nah, ini contohnya spirulina, ya. Spirulina seperti ini. Nah, ternyata kandungan gizinya itu spirulina itu 70% itu protein, ya. Kemudian mengandung asam-asam amino esensial seperti beta-karotin dan lain sebagainya. Manfaatnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya, sebagai anti kanker, juga antivirus, ya, anti anemia, ya, kekurangan darah, ya, mengatasi kegemukan. Jadi kalau orang pengen kurus, ya, biasanya diet, nah, itu mengkonsumsi spirulina satu kapsul, ya, nah itu kapsulnya, ya, satu kapsul atau dua kapsul pagi atau siang atau sore itu sudah enggak kekurangan nutrisi dan perut kita tidak akan rusak karena kurang makanan. Jadi luar biasa ini, ya, dari kekayaan alam yang dari air. Ini saya di Bali, ya, air kita pupuk, nah, tumbuh plankton, ya, kemudian kita saring. Nah, setelah kita saring, kita keringkan. Nah, itu dalam bentuk bubuk. Kita buat pil, ada juga yang dimasukkan kapsul. Nah, ini jadi suplemen yang bagus sekali untuk kesehatan kita. Jadi luar biasa sebetulnya hasil-hasil perikanan kita ini, ya. Terakhir mungkin, ya. Nah, ini apa? Ini adalah buah mangrove jenis pidada, ya. Ini daging buahnya. Kalau kita hancurkan, kita peras, airnya itu jadi sirup, ya, sirup mangrove, ya. Kemudian daging buahnya bisa kita jenang, ya, kita buat dodol. Nah, jadi semuanya bermanfaat. Nah, dari sirup mangrove ini itu sudah terkenal, ya, ini dapat menjaga vitalitas tubuh. Nah, luar biasa. Kalau sudah tubuhnya secara kesehatan itu fit, nah, ini virus nggak akan berani, ya, mendekat ke kita. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan, sehingga tetap mengkonsumsi makan ikan dengan jenis-jenisnya, dengan aneka olahannya, ya, dengan tambahan beberapa sayur dan buah. Nah, tentunya kita akan jadi lengkap nutrisinya, sehingga jadi kebal. Jadi imunitas kita akan meningkat. Nah, cocok untuk di saat-saat pandemi sekarang ini. Ya, sekian dari saya. Ya, mohon maaf ada salah kurangnya. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suseno. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi Q&A akan kami lakukan di akhir pemberian materi kedua, jadi harap bersabar, ya, Bapak Ibu. Mungkin saya ucapkan lagi selamat datang kepada Bapak Ibu yang tadi terlambat untuk bergabung. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu, dan kami informasikan kembali bahwa kami akan menyediakan 6 giveaway melalui kuisis nanti untuk 4 orang penjawab kuis tercepat dan benar, dan serta 2 orang dengan penanya terbaik yang akan dipilih oleh panitia. Jangan lupa juga bahwa di akhir acara akan ada link absensi dan akan mendapatkan sertifikat bagi peserta yang hadir di webinar ini dan mengisi absensi. Setelah ini akan ada materi kedua mengenai praktek, jadi rasanya kurang afdol kalau hanya kita berteori saja, tapi akan kami lengkapi juga dengan praktek bagaimana membuat mie ikan
yang free gluten dan non MSG tentunya. Dan kami memaparkan dengan video-video bagaimana membuat mie ikan sehat ceria itu, serta membuat penyedap alami dari ikan yang akan memberikan rasa umami pada makanan. Ya, saya persilahkan untuk pemateri kedua, bagaimana mengenai praktek membuat mie ikan sehat ceria, gluten free dan non-MSG. Makan ikan tapi sehat, makan mie tapi sehat gitu ya, mohon maaf. Yuk kita saksikan pemaparan dari Ibu Endang Trawulan. Saya persilahkan Bu Endang. Baik, untuk Bu Endang tolong di unmute panitia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan BIMTEK oleh Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo. Mohon maaf atas mungkin ketertundaan pelaksanaan yang harusnya dilaksanakan kemarin, namun alhamdulillah akhirnya kita dapat bertemu dan juga akan praktek hari ini tentang pembuatan mie ikan sehat ceria dan juga pembuatan kaldu ikan bubuk non MSG. Mohon izin sebelumnya kami sampaikan bahwa saya mengikuti kegiatan menyampaikan materi ini dari rumah saja karena kondisi, sehingga namun tidak akan mengurangi maksud dan tujuan dari pelaksanaan BIMTEK saat ini. Oke, mohon ininya paparan PPT-nya, Pak. Video, ya Bu Endang? Paparan dulu, yang resepnya dulu. Baik, bentar Bu Endang. Yeah. Jadi ada... Apa saya share screen? Oke, untuk yang pertama kita akan membuat mie ikan sehat ceria dan nanti dilanjutkan dengan membuat kaldu ikan bubuk. Mengapa mie yang kita pilih untuk materi hari ini? Karena mie itu merupakan makanan yang disukai hampir oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik dari yang usia muda maupun usia tua. Sehingga usia baik yang muda, anak-anak, balita maupun orang dewasa, hampir semuanya suka mie. Namun mie yang beredar di masyarakat yang terbuat dari bahan baku ikan masih terbatas jumlahnya. Begitu juga dengan mie yang bebas gluten. Jadi sehingga kami dari Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan akan berbagi informasi tentang pembuatan mie ikan sehat ceria yang menggunakan komposisi ikan yang lebih banyak daripada mie ikan pada umumnya, dan juga menggunakan bahan-bahan non-terigu. Jadi kita akan menggunakan bahan baku lokal yang dari tepung tapioka dan tepung beras, sehingga ikannya nanti menjadi lebih sehat. Dan juga kita untuk tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Suseno sebelumnya, bahwa gizi ikan akan lebih lengkap dengan penambahan konsumsi sayur, sehingga mie ikan yang kita buat hari ini juga ditambahkan sayur dan juga
bahan non gluten sehingga mie ikannya nanti juga mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Oke, bahannya apa saja untuk membuat mie ikan? Mie ikan yang akan kita buat, bahan bakunya itu mudah sekali dijumpai. Dari ikan apa saja, ikannya bebas, boleh ikan air tawar maupun ikan air laut. Kok yang pas katanya ya? Mohon izin, apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya? Jelas, dan oke. Oke, baik. Ikan yang akan kita gunakan untuk bahan baku ikan sehat ceria boleh ikan apa saja. Namun hari ini kita akan membuat dari ikan lele karena ikan lele lebih mudah dijumpai di berbagai tempat. Namun boleh ikan nila, ikan patin, ataupun ikan laut lainnya. Apakah boleh menggunakan ikan berdaging merah? Boleh, jadi tidak terbatas pada ikan yang berdaging putih saja, tapi juga bisa menggunakan ikan yang berdaging merah. Bahan bakunya sederhana, jadi hanya 5 bahan baku utama yang sangat mudah dan nanti proses pembuatannya juga sangat mudah dan cepat. Tidak perlu menggunakan peralatan yang rumit tanpa mesin roller mie juga, sehingga nanti siapa saja pasti bisa mempraktekannya di rumah. Oke, bahan-bahannya yang pertama adalah daging ikan sebanyak 300 gram, tepung tapioka 300 gram, tepung beras 150 gram, garam 30 gram, air es 450 ml, kemudian jika mau ditambahkan pewarna alami dari sayur, maka mengurangi penggunaan jumlah air es yang digunakan. Jadi jika menggunakan jus sayur gunakan 150 dan sisanya berupa air. Seperti itulah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mie ikan sehat ceria. Kemudian peralatan yang digunakan pun juga sangat sederhana, cukup pisau, telenan, baskom, food processor ataupun blender, kemudian sendok atau spatula, kemudian alat pencetaknya sederhana hanya plastik segitiga, wajan, kompor, dan serok. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita saksikan video pembuatan mie ikan sehat ceria berikut ini. Monggo, panitia. Baik, kami akan putarkan bagaimana cara membuat mie ikan sehat ceria. Mie ikan sehat ceria yang akan kita buat ini disebut dengan sehat karena minyak nanti mengandung sumber protein ikan. Selain itu juga bahan karbohidrat yang digunakan berasal dari bahan sumber karbohidrat non gluten. Jadi kita akan menggunakan bahan-bahan yang bebas gluten. Selain itu nanti dalam penyajian kita juga akan menggunakan mie yang dibumbui dengan kaldu bubuk ikan tanpa MSG. Selanjutnya juga disebut ceria karena mengandung bahan pewarna mie dari sayur-sayuran dan buah-buahan dengan beberapa warna. Baiklah, selanjutnya kita akan menyampaikan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan. Kita akan langsung mempraktekkan pembuatan mie ikan sehat ceria. Bahan baku yang digunakan adalah daging ikan. Daging ikan yang kita gunakan adalah daging ikan lele. Daging ikan lele yang digunakan
menggunakan kita kuliti dulu sehingga nanti memudahkan dalam proses pengambilan dagingnya. Jumlahnya sejumlah 300 gram dagingnya saja. Bahan yang kedua adalah tepung tapioka sebanyak 300 gram. Kemudian tepung beras sejumlah 150 gram. Bahan selanjutnya adalah air es sebanyak 450 mili. Yang terakhir yang digunakan sebagai bahan pembantu adalah garam, yaitu sebanyak 30 gram. Kemudian jika kita mau menambahkan bahan pewarna dari sayuran, maka akan mengurangi jumlah air yang digunakan. Jika air yang digunakan adalah 450 dan digantikan oleh air sawi ataupun air wortel, maka akan mengurangi penambahan airnya. Jadi yang penting dalam adonan air yang digunakan adalah 450 mili. Pembuatan mie ikan yang pertama adalah memfilet daging ikan yang akan kita gunakan, sehingga nanti yang dihasilkan hanya dagingnya saja. Jadi harus filet sebaik mungkin agar didapatkan daging ikan yang banyak. Namun perlu diperhatikan karena di dalam lele ada duri perut, maka memfilet di atasnya duri perut agar dagingnya nanti yang diperoleh tidak ada durinya. Filet yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam air es untuk mempertahankan kesegaran dari daging ikannya. Selain itu, perendaman atau pencucian dengan air es akan menghilangkan bau amis dari ikan. Proses pencucian ikan atau biasanya disebut dengan bleaching dengan menggunakan air es dan garam. Tujuannya untuk menghilangkan lemak, darah, dan juga bau amis dari ikan. Proses pencucian ini berlangsung kira-kira 5 menit agar lemak-lemak yang ada di dalam daging ikan yang nanti akan menyebabkan bau tengik ataupun amis keluar dari dagingnya. Setelah dicuci, ikan diiriskan. Thank you.
penambahan AIS bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit selama proses pembuatan adonan. Jadi tidak perlu ditambahkan secara langsung di depan. Tambahkan air es sedikit demi sedikit agar adonan yang terbentuk lebih kompak dan mie yang dihasilkan menjadi lebih kenyal. Hasil penampakan dari adonan mie yang ditambahkan air daun sawi. Mencetakkan mie ikan, kita menggunakan plastik segitiga. Jadi plastik segitiga nanti kita lubangi ujungnya sebagai pengganti spuit, kemudian kita cetak di atas api, di atas air yang mendidih. Kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Di dalam plastik segitiga, kemudian digunting ujungnya. Jangan terlalu besar guntingnya agar mie yang dihasilkan nanti juga tidak terlalu besar-besar. Pastikan sama agar bentuk mie-nya seragam. Laksanakan di air rebusan air. Tapi airnya dididihkan dulu, kemudian dimatikan, baru dilaksanakan proses pencetakan.
diangkat dan dimasukkan ke dalam air es. Oh iya Bapak Ibu, nanti pada waktu perebusan jangan lupa di air perebusan juga ditambahkan sedikit minyak ya, agar tidak menempel. Untuk proses pencetakan ini, konsisten kita dalam menekan itu juga perlu diperhatikan agar mie-nya tidak putus-putus sehingga mie-nya nanti lebih panjang-panjang. Udah berani dah cuci pernah enak loh, pahit-pahit kayak jamu gitu. Enggak kasih madu, kamu tahu yang madu kan pada wes apel loro nanas siji pare siji setelah dimasak. Ini untuk yang warna asli ikan, warna minyak putih. Kemudian ini untuk yang ditambahkan pewarna wortel, warnanya hijau. Disampaikan kepada peserta untuk mengenai yang tidak mengganggu jalannya diskusi. Sharing jadi warna mie ikannya adalah hijau. Jadi seperti inilah hasil dari mie ikan sehat ceria. Untuk bahan penyajian, kita akan menggunakan kaldu ikan bubuk. Ini adalah kaldu ikan yang kita buat sendiri dengan menggunakan rempah-rempah dan tidak menggunakan MSG karena dibuat dari daging ikan asli. Yang digunakan ini adalah dari daging ikan yang memiliki aroma yang kuat, yaitu daging ikan tenggiri, sehingga nanti akan lebih melengkapi tema sehat ceria dari mie ikan yang akan kita buat. Demikianlah praktek pembuatan mie ikan sehat ceria. Mie yang sudah kita hasilkan tadi berupa mie basah yang bisa diolah menjadi aneka macam masakan. Bisa buat mie kuah, mie goreng, maupun juga mie seblak seperti yang disampaikan oleh Dr. Suseno tadi yang
banyak disukai oleh kaum milenial sekarang. Sukanya yang mie pedas-pedas, mungkin bisa mie-nya digantikan dengan mie ikan sehat ceria ini, sehingga seblaknya menjadi lebih bergizi dan dapat meningkatkan sistem imun kita. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempraktekkan pembuatan kaldu ikan bubuk yang dapat kita gunakan sebagai bahan pembumbu untuk mie yang sudah kita buat tadi. Jadi kaldu ikan bubuk yang akan kita buat nantinya bisa kita gunakan sebagai bumbu berbagai macam masakan selain mie. Jadi bisa digunakan untuk makanan yang berkuah maupun makanan tumis, maupun juga dapat ditambahkan untuk membuat aneka snack dari ikan dengan menggunakan bahan penyedap yang tanpa MSG, yaitu hanya dari kaldu ikan bubuk. Bahan baku dalam pembuatan kaldu ikan bubuk ini adalah daging ikan tenggiri sebanyak 850 gram, kemudian wortel 215 gram, bawang merah 64 gram, bawang putih 320 gram, ketumbar 25 gram, daun bawang 50 gram, gula 150 gram, garam 70 gram, merica 10 gram, dan bawang bombay 80 gram. Satuan dalam penggunaan bahan-bahan pembuatan pembuatan kaldu ini harus sama. Jadi jika menggunakan satuan gram, gunakan satuan gram semua, atau mungkin memang harus seperti ini karena biar kualitasnya tetap konsisten siapapun yang membuat dan kapanpun yang membuat. Jadi bahan bakunya harus ditimbang, tidak dikira-kira berdasarkan sendok makan. Mungkin nanti dalam praktek kita akan untuk lebih memudahkan, memang untuk yang tidak punya timbangan kita menggunakan satuan sendok makan. Namun setelah ditimbang, komposisi formulasi dari pembuatan kaldu ikan bubuk itu adalah seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Untuk peralatannya juga menggunakan peralatan yang sangat mudah, di rumah juga tersedia, sehingga teknologi yang kami sampaikan hari ini adalah teknologi yang sangat sederhana sehingga siapapun bisa mempraktekannya di rumah. Peralatannya hanya cukup pisau, timbangan, sendok, blender, wajan, sotel, dan juga kompor untuk memasaknya. Bagaimana prosedur pengolahan dari kaldu ikan bubuk? Mohon saksikan video pembuatan kaldu ikan bubuk berikut ini. Dipersilahkan, panitia. Baik, kami akan putarkan proses pembuatan kaldu ikan bubuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu pemirsa kami dari program studi teknik pengolahan produk perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, akan mempraktekkan cara membuat kaldu ikan. Dan sebelumnya kami akan perkenalkan pada praktek kali ini dibantu oleh para taruna, yaitu Alfon dari Prodi TP3 semester 3, kemudian Kathleen dari Prodi TP3 semester 3. Pembuatan kaldu ikan, kita menggunakan ikan sebagai bahan utama, yaitu ikan tenggiri. Dipilih ikan tenggiri karena mempunyai aroma yang kuat, sehingga nantinya kaldu ikan yang dihasilkan juga akan memiliki aroma khas ikan yang kuat. Pada kesempatan kali ini, kaldu ikan yang dibutuhkan adalah 1 kg. Selanjutnya ikan tersebut
dikukus sekitar 3-5 menit dan kemudian dipisahkan tulang serta kulitnya, dan nanti daging ikannya di blender dan kemudian jadi seperti ini. Ini dihasilkan kurang lebih 850 gram. Selanjutnya, bahan pelengkap adalah bumbu-bumbu. Yang pertama, bawang putih. Untuk ikan 850 gram dibutuhkan bawang putih 320 gram. Kemudian bawang merah adalah dibutuhkan 65 gram. Kemudian bawang bombay, satu buah bawang bombay. Selanjutnya sayur yaitu wortel, di sini 250 gram. Kemudian ada daun bawang pre, ini 3 ikat, kurang lebih 3 ikat ya. Kemudian ada gula pasir, ini dibutuhkan sekitar 6 sendok makan. Kemudian garam 3 sendok makan. Kemudian ketumbar bubuk 1,5 sendok teh. Dan merica bubuk ada 6 gram. Untuk cara pembuatannya, yang pertama sayur wortel dipotong-potong, setelah itu dimasukkan ke blender dan dihaluskan. Ini untuk sayur kita jadikan satu aja, jadi wortel dan daun bawang pre di blender bersama. Enggak bisa ditambahkan sedikit air agar memudahkan dalam menghaluskannya. Untuk melakukan penghalusan sayuran wortel dan daun bawang pre, kita menggunakan air sedikit sekedar untuk membantu dalam pemblenderan sayuran ini. Thank you.
kemudian wortel dan daun bawang pray sudah dimasukkan ke dalam wajan. Dimasukkan agar tidak gosong. Untuk sangrainya ini tidak bisa sekali jadi. Maksudnya adalah proses sangrai dilakukan beberapa kali, sekitar 3 kali. Setelah sangrai ini kemudian di blender, kemudian disangrai lagi, di blender lagi, sangrai lagi, dan di blender lagi. Dengan setting suhu pada suhu 50 derajat. Adonan kaldu yang tadi sudah disangrai kemudian dikeringkan untuk menghasilkan kaldu ikan bubu. Setelah dikeringkan hasilnya seperti ini, bentuknya seperti ini, kemudian di blender halus, blender kering sehingga diperoleh kaldu ikan bubu. Ini adalah penampakan akhir dari produk kaldu ikan bubu dari bahan baku ikan tenggiri. Semua jenis ikan pada dasarnya bisa digunakan, namun karena yang dalam pembuatan kaldu biasanya yang diutamakan adalah aromanya, maka ikan tenggiri menjadi pilihan yang tepat. Namun apakah boiled menggunakan udang ataupun jenis ikan yang lain, dipersilahkan, ikan apapun dipersilahkan. Mungkin ada beberapa wilayah ikan ada jenis ikan-ikan yang memiliki aroma juga kuat, monggo dipersilahkan. Namun diharapkan mungkin tidak menggunakan ikan yang berlemak tinggi, karena yang dihasilkan nanti adalah berupa kaldu yang bubuk. Sehingga kalau ikan yang berlemak tinggi, nanti kaldu yang dihasilkan menjadi lebih cepat tenggi. Jadi mungkin ikan patin ataupun ikan lemuru tidak disarankan untuk sebagai bahan baku pembuatan kaldu ikan bubuk ini. Demikian Bapak Ibu semuanya peserta Bimtek Prodi TP3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Kita sudah mempraktekkan pembuatan mie ikan sehat ceria beserta juga dengan kaldu ikan bubuk yang dapat digunakan untuk melengkapi penyajian mie ikan sehat ceria. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, Bu Endang. Demikian tadi dari materi 1 dan materi 2 sudah tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan saya kasih kesempatan kepada 3 orang penanya untuk menanyakan secara langsung dengan cara raise hand, dan nanti panitia akan meng-unmute.
Pak Supriyadi dari Sumatera Utara. Bapak Supriyadi. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Kami persilakan Bapak ditujukan ke siapa pertanyaannya? Bu Mendoza, terima kasih. Mungkin tadi sudah di chat room juga sudah ada. Yang pertama mungkin untuk Dr. Suseno. Sesuai tema hari ini, dokter, dalam rangka menjaga imunitas tubuh kita, berapa banyak atau berapa persentase olahan ikan yang harus tersedia di menu makanan kita sehari-hari? Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar jelas ke kami Pak. Bisa terdengar Ibu? Ya Pak. Halo. Silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama untuk Dr. Suseno, Bu. Sesuai tema hari ini, bahwasanya dalam rangka menjaga imunitas tubuh, berapa banyak atau persentase olahan ikan yang harus tersedia di menu makanan kita sehari-hari? Kemudian untuk pertanyaan kedua untuk Bu Endang, berdasarkan pengalaman Ibu, mohon bisa dijelaskan terhadap hasil olahan mie basah tadi, berapa lama expired, dan bagaimana cara penyimpanan yang baik dan benar begitu bisa diolah untuk olahan berikutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi agak kemereset. Jadi yang pertama untuk Bapak Dr. Suseno yaitu tentang persentase untuk makan ikan gitu ya Pak ya. Yang kedua itu mohon penjelasan tubuh Endang berapa lama expired dan bagaimana cara penyimpanan mie basah ini. Baik, saya persilakan pertanyaan pertama untuk Pak Suseno. Oke, terima kasih Pak Supri dari Sumatera Utara ya. Ya. Betul, Pak. Ini juga belum jelas ya, pertanyaannya berapa persen, itu persen berat atau persen jumlah volumenya. Ya. Tapi yang jelas begini Pak, untuk menu kita memang idealnya itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada 5 ya. 5 jenis ya. Nah, ada karbohidrat ya. Ada sumber sayur-sayuran, kemudian ikan ya. Ya, nanti terakhir harus ada susu. Nah, sempurnanya kan begitu ya. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini untuk ikan ya mesti harus ada ya, intinya adalah terutama adalah sebagai sumber protein. Di samping tadi kalau saya sampaikan kan unsur-unsur dalam ikan itu banyak, di samping protein ada vitamin atau mineral dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di persentase berat ya atau di persentase jumlah ya, itu memang sampai sekarang belum ada patokan yang baku, karena tiap ikan itu kadang volumenya kecil tapi nilai gizinya banyak, ya kan? Nah, ada juga beberapa jenis ikan, ya mungkin kayak misalnya ikan bandeng, ya itu ternyata omega-3-nya yang banyak, ya kan? Nah, kalau komposisi secara penampilan, ya paling tidak ikan itu ya seperempatnya dari menu yang kita makan, yang 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, jadi itu ya. Untuk konsumsi ikan intinya harus ada dan tentunya ya berkeseimbangan dengan makanan yang lain. Begitu Pak Supriyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suseno. Pertanyaan kedua untuk Ibu Endang, saya persilakan Ibu Endang. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Supriyadi. Untuk mie ikan yang kita buat barusan tadi, ini
berupa ikan basah, sehingga prosedur penyimpanannya dan juga bahannya yang digunakan tadi tanpa menggunakan bahan pengawet, maka prosedur penyimpanannya sama seperti prosedur penyimpanan produk olahan ikan yang lain, yaitu dengan cara pembekuan. Jadi jika dibekukan, ikan ini, mie ikan ini akan tahan selama dengan fluktuasi suhu yang fluktuasi suhu yang stabil itu penyimpanannya maksimal 3 bulan dalam suhu freezer. Tapi jika di kulkas itu hanya tahan maksimal 1 minggu. Namun jika di freezer bisa sampai dengan 3 bulan. Itu pengalaman yang sudah kami laksanakan. Kemudian jika mau dibekukan, jika mau disimpan dalam kondisi beku, ikan yang mie ikan yang tadi sudah selesai proses penirisan setelah proses pemasakan, kemudian perendaman dalam air es, kemudian ditiriskan, kemudian tambahkan minyak agar nanti pada waktu di defrost dicairkan setelah proses pembekuan. Mie ikannya tidak empal, jadi bisa mudah terurai pada saat mau direbus ulang. Kemudian juga pastikan ikannya di defrost dulu sampai mie ikannya defrost dulu sampai leleh atau sudah tidak beku lagi, baru kemudian direbus. Sehingga teksturnya akan sama dengan pada saat sebelum dibekukan. Jika pada suhu ruang, mie ikan basah tersebut hanya dapat bertahan 24 jam. Demikian penjelasannya, Bapak Supriyadi. Ya, terima kasih, Bu Endang. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Feni Wirawati dari Parigi Montong. Kepada Bu Feni, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo, dengar suara saya? Iya, Bu, dengar. Ini yang saya mau tanyakan tadi. Tadi proses pembuatan mie ikannya itu sampai tahap mana, sampai dibilang mie itu sudah matang dan siap diangkat. Begitu, Bu. Baru yang kedua, pencetakannya kan dilihat tadi waktu praktek dari pinggir ya, dari pinggir wajan. Nah, maksudnya adakah alasan sampai kenapa kita cetak dari mulainya dari pinggir wajan, Bu? Dan yang ketiga yang saya mau tanyakan lagi, expire-nya kaldu bubuk itu sampai kapan, Bu? Kaldu bubuk ikan juga. Kalau bisa minta komposisi gizi dari kaldu ikan, Bu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feni. Ada pertanyaan untuk Ibu Endang ini, jadi secara teknis ibunya. Jadi mohon dijawab Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Feni dari Parigi Montong. Untuk pertanyaan yang pertama, alasan kenapa proses pencetakan, berapa lama proses perebusan mie ikan tadi sampai bisa dinyatakan matang. Jadi dalam proses perebusan mie ikan tadi, dimulai air dididihkan terlebih dahulu. Setelah mendidih kemudian dimatikan, setelah itu kita lakukan proses pencetakan. Proses pencetakan dimulai dari pinggir dengan tujuan agar mie yang dihasilkan tidak bulat atau bentuknya menjadi lebih rapi dan juga panjang dan tidak terputus-putus. Karena kalau dimulai dari tengah, kalau kita mau memutar mie-nya tersebut, maka daya putarnya menjadi lebih pendek. Akibatnya nanti mie-nya menjadi tidak panjang-panjang, mie-nya akan menjadi putus-putus. Biasanya mie yang bagus itu kan yang
ureanya sangat panjang, sehingga tujuan dari pinggir itu agar ureanya panjang. Kemudian setelah dilakukan proses pencetakan selesai, kemudian kompor dinyalakan lagi dan dididihkan. Setelah mie mengambang, pada saat dicetak tadi, mie-nya, adonan mie itu tadi nempel pada dasar wajan. Namun setelah dididihkan, kurang lebih hanya 2 menit, kemudian mie akan mengambang, mengapung di permukaan, dan juga warnanya yang awalnya putih susu menjadi lebih agak transparan atau mengkilat, itu tandanya sudah matang. Jadi jika sudah mengapung, mengambang di atas dan juga warnanya menjadi lebih mengkilat, itu tanda bahwa mie sudah matang. Kemudian daya simpannya untuk mie tadi sudah dijelaskan seperti pada pertanyaan Pak Supriyadi. Kemudian Bu Feni untuk komposisi untuk masa simpan dari kaldu ikan bubuk bertahan maksimal 2 bulan pada suhu ruang jika dalam kondisi yang tertutup rapat, Bu. Jadi karena kaldu ini dibuat dari kadar gula dan garam yang lumayan tinggi sehingga bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, sehingga jika disimpan di suhu ruang harus selalu dalam kondisi rapat. Itu bisa bertahan 2 bulan dalam suhu ruang. Namun jika disimpan di dalam kulkas akan bertahan sampai dengan 6 bulan. Jadi lebih relatif lebih ramah karena kadar airnya rendah, namun karena tanpa bahan pengawet sehingga masa simpannya terbatas maksimal 6 bulan di suhu kulkas dan juga hanya 2 bulan di suhu ruang. Kemudian untuk komposisi gizinya hampir sama dengan ikan segar secara pada umumnya, kadar proteinnya perkiraan antara 20 sampai dengan 22%. Kemudian kadar gula, kalau kadar lemaknya perkiraan antara, karena untuk ini masih dalam proses pengujian untuk komposisi gizinya, namun komposisi gizi secara umum hampir sama dengan ikan pada umumnya. Jadi masih dalam kisaran komposisi gizi ikan, namun memang kadar garam dan kadar gulanya lebih tinggi karena tujuannya untuk pengawetan dan juga untuk memberi cita rasa yang lebih kuat pada kaldu ikan yang dihasilkan. Demikian Bu Feni, apakah jelas dengan penjelasan yang kami sampaikan? Baik, terima kasih Bu Endang. Pertanyaan selanjutnya, ini cukup banyak pertanyaan baik melalui chat room, kemudian raise hand. Jadi untuk raise hand saya persilahkan satu lagi. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat room maupun di YouTube. Yang ketiga, yaitu dari Bu Suliyati. Kami persilakan Bu Suliyati. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Tadi saya chat ya Bu ya? Kecil Bu suaranya. Enggak. Tadi itu saya menanyakan Bu, kandungan gizi untuk mie ikan dan kaldu ikan itu berapa ya Bu, kalau boleh tahu. Makasih. Oh baik, jadi pertanyaan dari Bu Suliyati tentang kandungan gizi dari mie ikan dan kaldu ikan. Silakan Bu Endang. Well, terima kasih Bu Suliyati. Mungkin jawaban yang serupa yang sudah kami sampaikan kepada Bu Feni juga terkait komposisi kandungan gizi dari mie ikan sehat ceria dan juga kaldu ikan. Untuk mie ikan sehat ceria karena komposisi daging ikan yang digunakan kisarannya adalah 30% dari bahan baku yang digunakan, jadi kadar proteinnya yang pasti lebih rendah daripada ikan segar. Namun
mie ini masih dalam proses pengujian yang kami laksanakan untuk nanti proses pengusulan izin edar juga, sehingga untuk komposisi gizi secara pasti belum bisa kami sampaikan dari mie ikan, namun pada umumnya kadar karbohidrat dari mie yang kita buat ini lebih tinggi karena hampir 60% berupa karbohidrat dan 30% berupa protein. Mungkin perkiraan kadar proteinnya antara 10-15%. Untuk yang kaldu bubuk tadi sudah kami jelaskan seperti jawaban yang sama dengan Bu Feni. Ya. Demikian Bu Suliati. Terima kasih. Terima kasih Bu Suliati atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Bu Endang atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya saya ambil dari chatroom. Yang pertama adalah untuk Bapak Suseno. Proses pembuatan kolagen dari sisi ikan bandeng, bagaimana prosesnya dan apakah bisa dikerjakan oleh UKM? Dipersilakan untuk Pak Suseno. Oke, untuk membuat kolagen dari sisi ikan, ya, itu sebetulnya bisa dikerjakan baik skala kecil maupun skala besar. Sehingga di UKM pun bisa. Cuma prosesnya yang kimiawi itu menggunakan bahasa kuat yaitu NaOH, natrium hidroksida, dan asam kuat yaitu asam klorida atau HCl. Ya, untuk NaOH itu 1N dan untuk HCl itu 10% 1N. Dan juga 1%. Jadi pertama pakai NaOH, kemudian dicuci bersih, kasih HCl, kemudian setelah HCl 10%, dicuci lagi, dikasih HCl lagi 1%. Ya, cuma memang HCl sama NaOH itu istilahnya bahan kimia yang keras. Tapi kalau sudah berupa limbah itu dicampur, maka NaOH dan HCl itu akan menjadi NaCl, menjadi garam yang tidak berbahaya. Jadi intinya bisa dikerjakan oleh UKM, ya. Atau untuk pengin detailnya, bisa juga datang ke Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo, ya, yang berlatih di sini, ya. Dan di situ nanti Ibu akan lebih paham sehingga mau buat skala berapa, ya, di mana tempatnya, fasilitasnya kayak apa, nanti akan lebih detail dijelaskan di sini. Jadi yang semua materi itu kalau ingin berlatih di Politeknik kita selalu siap melalui P3M ya Bu ya, bagian penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kalau bilang kolagen, kita dari Poltek ini lagi pengembangan untuk kolagen, terutama dari sisik ikan, itu dalam riset-riset kami. Nanti insya Allah, kalau sudah kelar, insya Allah akan kita sharingkan kembali ke Bapak-Ibu semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya, yaitu dari dari Ica Putri, dari kota Surabaya. Sempat disebutkan tentang manfaat dari buah mangrove. Yang saya tanyakan, apakah dari semua jenis buah mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Silakan Pak Suseno. Oke, terima kasih. Tadi mangrove ini jenisnya memang banyak dan buahnya itu bentuknya macam-macam. Yang biasa kita pakai dan itu istilahnya visible itu ada jenis pidada. Ini buahnya besar, daging buahnya banyak, ya, sehingga di situ sering kita ambil dan kemudian kita lakukan proses di teaching factory Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo. Jadi jenisnya tertentu, Mbak Ice, jadi enggak semua bisa. Terima kasih. Baik, ragam olahan mangrove yang luar biasa banyaknya dan di Poltek KP Sidoarjo ini sudah banyak sekali olahan-olahan berbasis
turunan dari mangrove, rumput laut maupun aneka jenis olahan ikan. Jadi nanti juga bisa belajar ke tempat kami. Dan pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali pertanyaannya, jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Yang selanjutnya dari Bu Anggi, Dwi Anggi, itu beliau memohon untuk penjelasan tentang gluten. Terus yang kedua, apakah ada pengaruh jika menggunakan air cuka dan air es pada saat pembuatan mie, apakah akan berpengaruh terhadap teksturnya? Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pengaruh penggunaan air es pada pembuatan mie ikan? Untuk pembuatan mie, untuk pembuatan aneka olahan ikan, penerapan rantai dingin itu sangat berpengaruh terhadap kualitas produk akhir yang dihasilkan. Jadi penggunaan es tidak hanya pada saat proses pembuatan produknya tadi, pada pembuatan adonan, tapi juga dimulai dari proses pencucian. Jadi penggunaan es ini yang pertama berfungsi untuk menguatkan tekstur daging ikan. Jadi mengaktifkan kembali tekstur daging ikan agar lebih kenyal. Sehingga kemudian juga fungsi air es juga dalam proses pencucian yang ditambahkan sedikit garam atau bisa menggunakan garam sejumlah 2% untuk air yang mencuci, tujuannya untuk menghilangkan bau amis, darah maupun lemak yang terikut pada daging ikan. Jadi jika ikan yang digunakan dicuci dulu dengan daging ikannya dicuci dulu dengan air es, maka bau tanah, bau amis maupun darah ataupun lemak dan hal-hal yang menyebabkan ikan tidak disukai, misalnya karena biasanya ikan tidak disukai karena amis, pencucian dengan air es itu berfungsi untuk menghilangkan keseluruhan bau tersebut, sehingga produk yang dihasilkan nanti tidak akan ada bau amis dari ikan. Kemudian dalam proses fungsi es dalam proses pembuatan adonan berfungsi agar tekstur mie yang dihasilkan menjadi lebih kenyal, karena jika mie yang dihasilkan menggunakan air es, maka akan lebih mudah dalam proses penggabungan dengan bahan-bahan yang lain, sehingga tekstur mie yang dihasilkan menjadi kenyal. Karena mie yang kita buat ini tidak menggunakan terigu, sehingga proses kekenyalan kita mengandalkan dari protein dari daging ikannya. Dan untuk meningkatkan tekstur protein daging ikan yang kenyal, maka penggunaan air es itu hukumnya wajib mutlak digunakan. Demikian Bu untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi untuk mengolah memang harus memperhatikan beberapa step by step, terutama yang menjadi inti kritis, titik kritis, supaya nanti apa yang dihasilkan sesuai, mutunya sesuai, keinginan produk akhirnya pun juga akan bagus. Satu lagi ya pertanyaan saya ambil dari YouTube, yaitu dari Yoga Yonut. Izin bertanya, apakah ketika olahan ikan dimasak dengan suhu tertentu, untuk mematangkan olahan-olahan tersebut, terjadi degradasi kandungan-kandungan pada komponen gizi? Silakan Pak Suseno. Oke, ya. Ikan ya dengan panas ya, perlakuan panas seberapapun besarnya itu akan berpengaruh terhadap tekstur dan kandungan nutrisi daripada ikan ya. Makanya ada mungkin ikan, mulai ikan segar ya, ada sashimi itu yang di Jepang ya, itu tentunya untuk mengantisipasi adanya kekurangan nutrisi atau berubahnya tekstur daripada daging ikan. Ya. Yang jelas, daging ikan begitu kena panas, misalnya sampai 100 derajat, direbus misalnya, nah itu akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Ya. Nah, di situ untuk tingkat air mendidih, itu tidak banyak nutrisi yang hilang. Sehingga masak
ikan itu baiknya ya dipepes, ya dipepes, dikukus, itu suhunya paling 100 atau 110 derajat Celcius, itu kandungan nutrisinya tidak banyak yang hilang. Tapi kalau digoreng itu sekitar 200 derajat ya Celcius, nah di situ juga nutrisi banyak yang hilang, apalagi di presto ya, itu suhu tinggi ya, itu sangat mengurangi kandungan nutrisi. Sehingga beberapa misalnya bandeng di presto, nah itu ya jelas banyak nutrisinya yang hilang, meskipun rasanya gurih gitu ya. Nah, kalau omega 3 misalnya dari struktur asam lemaknya, kalau sampai di presto itu biasanya banyak yang hilang, dalam arti persentasenya paling tinggal 10%. Tapi kalau dipepes ya, dipepes itu omega 3 masih sekitar 80-90%. Sehingga disarankan untuk masak ikan ya lebih baik dipepes atau dengan teknik dikukus. Nah, itu tidak banyak menghilangkan nutrisi atau tekstur daripada ikan. Gitu, terima kasih. Kita pakai kunci dan mohon untuk Bapak Ibu mengikuti sedikit karena kami ada 6 diskusi pada siang hari. Baik, mohon maaf tadi ada yang tidak terdengar dengan suara saya. Saya ulangi kembali. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mengikuti kuis di joinmyquizini.com, kemudian enter kode, join kodenya ini di HP atau laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi dipersilakan dipersiapkan dulu perangkat dari Bapak Ibu semuanya. Sudah ada yang tergabung? Belum, belum ada yang tergabung. Indi, selain. Satu orang, ya apa? Tidak ada yang masuk ini? Dua orang. Sudah mulai banyak? Silakan dengan joinmyquiz.com, kemudian enter join kode 238843 dan ketik mulai. Sabar dulu, yang penting masuk dulu, nanti kita mulai bersama-sama. Jawaban yang paling benar dan paling cepat itu yang akan mendapatkan. Jadi dari kuis ini kita akan ambil 4 orang peserta yang beruntung. Kemudian linknya di mana, Bu? Linknya di mana? joinmyquiz.com, Bapak, seperti yang tertera pada layar. Siap. Selamat bertarung. Bukan bertarung ya. Ini sedikit tantangan. Jadi dimohon, sudah ada berapa panitia? Sudah mulai banyak? 32. 35. 36. 37. 38. 40. Sudah masuk. Dimohon peserta yang lain bisa, yang dari YouTube juga silakan bergabung. Join me quiz. Sudah 50 orang yang masuk. Berat, perut, mau mati saya.
Silakan, ini semakin banyak. Ini ada Ibu Nyoman Santi, selamat datang. Bu Galitri Prayoga, Ibu Dwi Anggi, Ibu Pradipta. Tujuh tiga. Luar biasa. 23, 88. Delapan puluh orang sudah masuk. Ada yang tidak bisa masuk, Bu Feni dari Parigi Montong. Ayo Bu, masih ada waktu Bu. Halimah Utara sudah masuk Bu. Sudah masuk Bapak. Halimah Utara, sudah Bu, kasih. Pak Heri di share ya Bu, insya Allah kan kami share. Oke, hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Tadi tutup kan berarti. Ada beberapa rekan-rekan yang tidak bisa masuk ini. Jadi di situ ada 10 soal. Musik, Bu. Linknya ini ya Bapak Ibu, jadi dengan Quizizz, jadi joinmyquiz.com. Nah ini sudah ada beberapa nama. Ada Dadang Satrio Gunawan, ada Intan Maulidia. Masih berkejar-kejaran, berubah lagi posisinya. Dinda Galuh, Agung. Bapak Agung, Faisal, masih kejar-kejaran, sudah 5. Pak Agung di atas, kemudian disusul Mbak Intan, Pak Dadi, Mbak Evika. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti atau tidak bisa masuk, tidak masalah ya Bapak Ibu? Oke. Tidak apa-apa. Kelasnya jam berapa? Saiki. Tadi dia bilang jam berapa? Dia bilangnya jam berapa tadi? Jam 5 atau jam berapa? Evika disusul Bu Mbak Intan, disusul Mas Agung. Sama Zia. Masih terus berjalan. Belum selesai. Semangat Bapak Ibu semuanya. Bagi yang baru masuk, itu ada di Quizizz, join kodenya 238843.
Kayaknya perempuan semua ini. Ibu-ibu semua ini. Ada Pak Agung. Kalau nggak bisa ikut kuis, boleh kirim link materi. Pasti dong, Bu. Semua akan dapat link materinya. Oke, Mbak Penny, Mbak Farda, Mbak Evika, Mbak Intan Maulidia. Tutup di hitungan ke 10 lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Posisi satu ada di Bu Penny, 90% terjawab benar. Kemudian posisi kedua dari Mbak Farda, 80% benar. Dan posisi ketiga itu adalah Mbak Bu Evika, 80% benar. Dan posisi keempat itu dari Mbak Intan Maulidia, 80% benar. Terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaan untuk kuis ini. Nanti jangan lupa bagi pemenang kuis akan mohon untuk chat panitia mengenai alamat, karena kami akan mengirimkan hadiah ke alamat Bapak Ibu. Mohon webinar lain kali dikasih linknya, Bu. Oke, selanjutnya kita pilih dua penanya terbaik. Yang pertama itu adalah Bapak Supriyadi dari Sumatera Utara. Selamat untuk Bapak Supriyadi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya untuk bergabung bersama kami. Kemudian yang kedua itu dari Ibu Dwi Anggi. Ibu, mana suaranya Ibu? Ibu Anggi? Mohon untuk Bapak Supriyadi dan Ibu Anggi untuk chat ke panitia mengenai alamat dari Bapak Ibu sekalian. Ternyata waktu begitu cepat, pertanyaan begitu banyak, kami mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu, tapi insya Allah di lain kesempatan kita akan sharing kembali. Jangan lupa juga untuk subscribe
like dan komen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan info-info up to date tentang apa yang kami kerjakan. Dan kita sudah hampir 2 jam bersama untuk sharing pada siang hari ini. Dan dapat saya rangkum dari kegiatan Bintek ini adalah konsumsi ikan secara rutin dalam beragam olahannya mampu menjaga imunitas tubuh. Karena ikan selain sebagai sumber protein dan lemak yang baik, juga mengandung nutrisi esensial yang sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, pemenang. Dan terima kasih atas atensi dan perkenaan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon saran, Bu. Sore, sampai bertemu kembali di acara webinar seri selanjutnya. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh audiens, kepada Bapak Ibu pemateri, panitia, dan tim prodi teknik pengolahan produk perikanan. Saya selaku moderator, mohon izin. Saran, Bu, saran. Dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Bagi Bapak Ibu semuanya. Ada saran, Bu. Tadi ada saran. Ada yang mau ngasih saran? Ya, Bu, kalau boleh kegiatan webinar yang akan datang ya agak dari Bapak siapa? Mohon maaf. Dino, Pak. Dino, Bu. Almahera Utara. Ainung Darmaira. Gitu loh. Almahera Utara, Bu. Pak Dino. Ya, dari Almahera Utara. Almahera Utara. Oh, dari Almahera Utara. Ya Allah, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ya, kami sangat tertarik sekali, Bu, dengan pemaparan webinar hari ini. Sungguh menarik. Cuman waktunya itu udah agak kesorean, Bu. Kita udah ini apa nama, kalau boleh nanti lain kali waktunya itu agak cepat gitu, jangan terlalu sorean gitu, Bu. Oke. Boleh, Bu. Terima kasih atas sarannya. Ini insya Allah akan jadi pembenahan bagi kami ke depannya. Terima kasih. Iya, Bu. Nanti kalau boleh juga linknya itu 2-3 hari sebelum kegiatan acara itu udah diberikan, jangan nanti malam baru dikasih, paginya baru, siangnya baru kita tahu gitu, Bu. 2-3 hari sebelumnya kalau boleh. Halo? Oh, begitu, Bapak. Mohon maaf karena kemarin ada gangguan teknis sebetulnya, Pak. Jadi terinya mana? Kemudian terjadi pergeseran waktu sehingga link kami kirim tadi malam ke peserta, kirim ulang lagi. Jadi mohon maaf itu di luar kuasa kami karena itu berpengaruh terhadap jaringan internet di tempat kami. Jadi suka duka kita online itu seperti ini. Jadi mohon maaf, nanti ini akan jadi masukan yang sangat bagus bagi kami. Terima kasih Pak Dino dari Siap. Makasih banyak. Makasih, Bu. Oke, saya selaku moderator mohon izin undur dulu dan mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Di sini jangan lupa kita foto bersama. Tetap jaga kesehatan dan kita foto bersama. Satu, dua, tiga, kasih jempol dan senyum yang terindah. Mohon untuk mengaktifkan video dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada materi. Selanjutnya. Slide ketiga. Slide keempat, silakan senyumnya. Slide kelima.
Berkenam. Kelas ketujuh. Oke, sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Salam semangat dari kami, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Sertifikat. Mantap. Sertifikat materi. Sertifikat materi. Sertifikat materi share. Buyar, buyar, buyar. Buyar, 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 see you, goodbye. Buyar, buyar, see you, goodbye. Kita mau jenguk. Apa, Bu? Nggak dengar. Mohon di subscribe to subscribe. Ya, materi, materi. Share materi. Share materi, guys. Materi. Materi akan di-share bersamaan dengan sertifikat Bapak. Udin kontak, Udin kontak. Mohon sabar nanti akan satu ke email yang telah diisikan dari daftar hadir. Sertifikat dan materi. Iya. Pasti Pak. Materi dan sertifikat. Materi. Sertifikat, sertifikat, sertifikat tanah. Semongko, okay. That is it. Let's see.